Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Raffi Ahmad. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Raffi Ahmad ungkap salah satu hal berharga yang didapatkan dari liburan keliling dunia. Raffi Ahmad bersama keluarga kecilnya dan tim Rans saat ini diketahui tengah berlibur keliling dunia. Berkaitan dengan itu, suami dari Nagita Slavina ini mengungkapkan salah satu hal paling berharga yang didapatkannya selama berlibur. Penasaran? Raffi Ahmad dan keluarga kecilnya serta tim Rans saat ini masih liburan keliling dunia dan menjelajahi berbagai negara. Meski tengah asik berlibur, Raffi tak pernah lupa untuk membagikan momen berkesan yang dilaluinya di postingan Instagram maupun akun YouTube Rans. Seperti yang dilakukannya pada Minggu 19 Januari pagi. Melalui foto-foto yang dibagikannya di Instagram, kali ini mereka tampaknya sedang berada di Sunbrook, Australia. Suami Nagita Slavina ini membagikan beberapa fotonya dengan sang buah hati, Ravatar. Mereka tampak sedang bermain-main di luar saat cuaca sedang dingin. Raffi terlihat asyik menggendong Ravatar di bahunya, serta mengajaknya berjalan-jalan dan bermain bersama. Dalam foto-foto tersebut, Raffi tampak mengenakan pakaian berwarna putih yang dibalut dengan sweater panjang berwarna coklat. Dia juga terlihat mengenakan celana kain panjang berwarna abu-abu tua dengan sarung tangan berwarna senada. Di sisi lain, Ravatar tampak mengenakan jaket tebal berwarna abu-abu yang dipadukan dengan celana kain panjang berwarna hitam. Gaya keponakan Syahnaz Sadiqah ini tampak semakin manis dengan sneaker berwarna biru terang yang dikenakannya. Sementara itu, di bagian keterangan fotonya, Raffi mengungkapkan salah satu hal paling berharga yang didapatkannya selama liburan kali ini adalah bisa menghabiskan waktu bersama Ravatar. Karena itulah dia merasa sangat bahagia. Cuti panjang ini satu hal yang paling luar biasa. Salah satunya adalah buat super quality time sama Ravatar. 24 jam barengan terus, bangun tidur, mandi bareng, makan bareng, main bareng, berantem bareng, sampai tidur bareng lagi. Semuanya amazing. Kalau Ravatar udah tambah besar, nggak bisa deh diajak pergi-pergi lagi kecuali di hari libur sekolahnya. Kita nikmati waktu sekarang ini ya bersama. Tulisnya di bagian caption. Postingan artis 32 tahun ini pun langsung diserbu dengan beragam komentar dari netizen dan penggemar. Banyak dari mereka yang sependapat dengan caption Raffi soal menghabiskan waktu bersama anak.